Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam geram-geram semua. Ada bersama dengan saya AI Pak I Keram Rat. Okey, apa yang Pak I nak buat di tahun baru ini? Ini yang mendebarkan sebenarnya. Semua kawan-kawan AI team dah balik ke kampung halaman masing-masing, rumah masing-masing, dan Pak I pun balik ke rumah masing-masing. Pak I pun balik ke rumah Pak I lah. Jadi kalau bila balik ke rumah ni, tak ada orang lain dah nak tolong saya shoot. Siapa mumah masa saya menjemput adik-adik saya. Ha, ini kakak, ini Hani. So apa yang Pak I nak buat hari ni? Cuba teka. Dia pergi terduduk kat padang. Duduk kat padang? Duduk je lah. Duduk je lah. Okay, kita akan duduk kat padang. Duduk je. Tak ada buat apa-apa pun. Okay. Mimi? Maybe shopping. Shopping? Okay, nampak sangat. Adik saya besar harapannya. Jadi siapa buang masa, cakap pun tak kena, tembak pun tak kena. Let's go. Okay, sekarang kita dah sampai dekat mall. Jadi kenapa kita sampai dekat mall? Sebab kita nak beli barang. Betul tak? Let's go. Let's go. Let's go. Jadi kita dah sampai mall. Kita bagi adik-adik dulu cari barang. Gunung naik bercabang tiga, patahnya sayap disebabkan mertua. Di manakah kesayangan saya? Hanya dia ada. Hanya dia ikutmu. Sambung sendiri. Oh, saya terlupa. Let's go, let's go juga. Tapi duit tak dapat lagi, betul tak? Ya, yeah, betul. Okay, Pak I akan bagi duit RM50 seorang. Okay, so kita dah bawa keluar duit. Seorang RM50. Beli apa sahaja yang korang nak. Hari ni saya payung. Lepas beli semua benda tu, kita pergi makan. Ambil masa. Let's go. Nah, RM50. Okay, buka. Jangan bawa duit. Masam sebab letak kat punggung kali. So let's go. Kita nak pergi mana? Nak pergi Big Apple. Big Apple? So, diorang dah decide untuk beli Big Apple. Diorang beli makanan. So, kita tengok. Mimi dah settle. Tapi dia still lagi ada baki. Sebab 12 pieces untuk satu box RM36. Ada baki. So, ikut dia nak buat apa dengan baki tu. Okay, dah settle. Dah, dah settle. Adik punya dah? Dah. Kakak punya pula? Jom. Let's go. Wah. Ni air. Beli air. Nampaknya adik-adik saya, dia tak nak beli barang. Dia lebih kepada beli makanan. Mungkin dia orang lepas. So kita tunggu lepas ni, kita duduk, kita tengok apa dia orang beli. Okay, so sekarang dah settle. Berapa korang beli makanan? Saya tak cakap pun korang kena beli makanan. Sebab kita nak borak-borak. So kita perempuan kena ada makanan. Yes. Oh, nak borak-borak kena ada makanan. So kita kat sini ada donat. Dan kita ada 2 IT Life. Dan juga 1 air under plus sebab saya tak sihat. Dan kita ada 1 air mineral. Inilah yang digunakan oleh adik-adik saya untuk janji. Kenapa nampak saya macam tak sihat? Sebab ya, memang saya tak sihat. Saya baru start demam. New Year dah start demam. Tak guna betul. Nak semut? Bukan. Ini coklat. So, tanpa muam masa, let's go kita makan. Tak ada yang ada plus. Waktu-waktu demam memang sesuai yang ada plus.
Okey, azan pun dah siap. Jadi jangan tanya kenapa kita orang tak balik maghrib-maghrib ni. Sebab rumah kita orang belakang ni je. Dan saya baru bangun tidur pukul 5.45 tadi. Kita gerak 5.30. Kolek-kolek kejap baru sebab. Okey. So sekarang adalah sesi tanya soalan version adik-beradik. Mimi akan tanya satu soalan dan kakak ada tanya akan tanya satu soalan. Okey. So, Pak Ayah akan jawab soalan tu dengan sejujur-jujurnya. Takkan dengan adik-beradik nak menipu, betul tak? Betul, okay. Betul. So, tak buang masa. Let's go. Okay. Dengan Angung Hapian ni, sejauh mana? Korang nak pergi tu sampai sejauh mana? Sejauh mana yang korang nak? Macam ikut pas sekarang, macam selalu ada waktu susah dan senang. Later, pergi sampai kahwin. Sampai halalkan lah. So, korang tak ada masalah lah kalau jadi kakak ipar ke? Kan? Ha? Takut? Apa? Okey dah. Kau takut? Aduh. Kek, kek, kek. Ha? Oh tu, kek. Apa benda? Kalau korang tanya pasal Pak E dengan Pia, Angong dengan Pia di serius ataupun tak, sekarang masing-masing tengah struggle untuk YouTube masing-masing. Wow. Masa depan masing-masing. If satu hari nanti ada jodoh, kahwin. Kalau jodoh tak kesampaian, kawan. Apa pun, putus ke apa ke, kita tak boleh nak bermusuh sebab kita orang satu tempat kerja. Satu tempat kerja and kena be professional. Dan tak minta pun putus ke, berubah hati ke apa, tak. Tapi takkan apa yang kita boleh cakap dan kita boleh percaya sebab kita boleh tengok masa lalu. Pak I boleh cakap yang Pak I akan berusaha tak tinggalkan. Dan dia pun cakap dia akan setia. Susah senang sama-sama, naik sama-sama. Sebab tu 2024 BP nak naik lagi tinggi. Mungkin tak kahwin lagi. Mungkin tak kahwin lagi. Dan mustahil lah kalau nak kahwin dalam masa tahun ni. Sebab terlalu cepat, terlalu muda. Mungkin akan jadi favorite partner, top partner. Jadi itulah yang kita orang harapkan. Memang ada orang akan cakap dalam tim tak boleh nak bercinta apa semua. Tapi Abang Alif sendiri kata benda tu tak boleh dihadap. Tapi apa-apa pun kau kena profesional lah. Kerja dalam keadaan profesional. Dapat kan? Dapat. Okay, so soalan yang kedua daripada Mimi. Pak E dengan Pia ni more ke friendship ke relationship? More ke friendship ataupun relationship. Serious relationship lah. Untuk sekarang stable. Friendship ada. Relationship pun ada. Dan masing-masing tengah berusaha juga. Macam Pak I bagi tahu tadi lah, masing-masing tengah berusaha, masing-masing jaga hati masing-masing. Pak I jaga hati Pak I, dia jaga hati dia. Pak I jaga hati dia, dia jaga hati Pak I. Macam Fira dengan Ani juga. Jaga hati each other. If tak ada perasaan, just bagi tahu. Sama lah macam konsep kita orang. Kalau tak ada perasaan, bagi tahu. Pak I rasa kita orang, okay, memang kita dah kenal Kak Tia, kita dah jumpa baik kali. Pak Isi dia akan ngam tak ke kita orang? Soalan tu, Pak I boleh cakap macam ni. Kita sebagai seorang abang, Pak I sebagai seorang abang, bahkan isteri kena ngam lah dengan adik-beradik. Kena ngam dengan adik-beradik, kena ngam dengan abah mama. So kalau abah mama okey, adik-beradik pun okey, why not? Just accept lah, teruskan, jagalah. Dia payah bila hubungan tu dah ada perkenalan antara keluarga. Keluarga dah kenal, dah rapat, boleh borak-borak macam kawan-kawan kan. Susah kalau nak putuskan hubungan. Tapi bergantung juga kepada individu. Kalau dia memilih jalan untuk curang, tak ada. Kalau dia pilih jalan untuk setia, so sampai kerja jam pelamin lah. Korang selesa tak? Selesa. Apa yang membuatkan korang selesa gitu? Sebab Pian ni masuk ayah. Dia boleh ngam lah. Okay. Bagi kakak pula dia memahami. So kakak ada satu ni Pia. Itu ada satu time ni dia pergi kedai kosmetik sebab nak review. Lepas tu tiba-tiba dia call. Guna phone Angol lah, dia tanya nak apa-apa tak. So kat situ rasa macam appreciate gila lah. Rasa macam serius lah dia tanya macam tu kan. Memang siapa je sebagai adik kepada lelaki tu, siapa je tak rasa macam happy kan bila dia tanya macam tu. Eh tak, ingus. Okay. Faham. So kalau korang selesa, apa masalah? Tak, susah pun. Tapi doa je lah yang terbaik. Untuk fans-fans PP kat luar sana pun doa yang terbaik.
doakan untuk kita orang. Doakan untuk kita orang berjaya dulu. Sebab perkahwinan ni akan ada bila kejayaan ada. Jadi itu je kot konten kita, lagi pun dah nak malam ni. Kita kena colek hantu kopek nanti kan. Nanti hantu kopek kejar. Hantu kopek bahaya, hantu kopek. Kopek dia bahaya. So, itu saja konten daripada kami adik-beradik. Jangan lupa untuk support AI Mimi. Bukan. So, sorry kalau konten dia ada kurang kat mana-mana. Ini adalah konten bersahaja. Konten borak-borak sepetan dengan adik-beradik saya. So, jangan lupa untuk tekan button like, comment, share, subscribe. Dan jangan lupa juga untuk push bell notification supaya setiap kali saya post konten, korang akan dapat notification. Okay? Pergi ke kedai membeli gula. Sekali. Kedai membeli garam. Ha. Singgah sekejap ke rumah dia. Eh, kau tak tengok ke YouTube aku ni? Pergi ke kedai membeli garam, singgah sebentar rumah Cikgu Ayu. Nama saya Pak Igram. Bye-bye guys. See you. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Ya, yeah, ya. Yeah. Orang tahu. Bye. Yeah. Bye.